Selamat siang rekan-rekan sekalian di Perahu Berada. Topik hari ini adalah mengenai transportasi, mengenai kemacetan, mengenai transportasi publik. Pertanyaan yang mungkin sering muncul di kita adalah apa sih sebenarnya yang membedakan antara kota-kota besar lain di dunia dengan Jakarta dalam hal sistem transportasi? Kalau ukurannya adalah kecepatan, maka sebenarnya banyak kota besar di dunia ini yang tidak memiliki sistem transportasi super cepat. UK atau US salah satunya, mereka tidak memiliki sistem kereta api cepat seperti Prancis atau Jepang. Kalau ukurannya kenyamanan, maka rasanya menggunakan cab, menggunakan taksi di sini sangat tidak nyaman karena biayanya yang sangat mahal. Sebenarnya yang membedakan adalah bukan dari faktor kecepatan dan bukan dari faktor kenyamanan, tapi dari bagaimana masyarakat menggunakan layanan transportasi publik. Saya sendiri menggunakan, dan mungkin banyak rekan-rekan sekalian yang menggunakan sepeda motor untuk bekerja, untuk berangkat ke sekolah atau ke acara lain, karena motor adalah mode transportasi yang cepat dan nyaman. Namun permasalahannya adalah kembali seperti yang disampaikan di depan, bukan masalah pada kecepatan dan kenyamanan, tapi permasalahannya adalah bagaimana mengubah kebiasaan, mengubah habit kita dari menggunakan private transportation menuju public transportation. Jadi kalau perubahan tingkah laku ini belum bisa kita lakukan, maka sampai kapanpun sistem transportasi yang baik tidak akan bisa terwujud. Tapi bila hari ini kita putuskan untuk menggunakan layanan transportasi umum, maka kita akan lihat sendiri transportasi Jakarta yang akan lebih baik. Kalau benar, kalau masih tetap sama.